Mencoba kabur dari kejaran polisi, tersangka kasus narkoba menabrak sejumlah pengguna jalan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Salah satu korban luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Minibus putih ini terus mencoba kabur dan tancap gas meski dikejar sejumlah pemotor di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat malam. Minibus sempat menabrak sejumlah pengguna jalan. Pelarian pengendara minibus putih ini akhirnya terhenti di Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, setelah diadang sejumlah pengendara. Minibus mengalami sejumlah kerusakan di bagian depan. Setelah pelariannya gagal, terungkap pengendara minibus putih adalah tersangka kasus narkoba yang berusaha kabur dari kejaran polisi. Ya, dia nabrak di sini lebih banyak lagi gitu. Karena emang mobilnya udah kayak cowboy gitu. Asal nabrak-nabrak aja dia. Setelah itu ketangkap sih di depan pas di mana di apa Kelapa Gading sini, dari Kelapa Gading. Dia nabrak apa aja tuh yang abang lihat? Mobil, orang, banyak. Dan setelah kita dalami kembali, ternyata ada seorang tersangka, di mana tersangka ini merupakan seorang tersangka narkoba dari Polsek Kemayoran. Tersangka berusaha melarikan diri dengan menggunakan mobil Grand Max. Kemudian menabrak beberapa warga sehingga dikejar oleh massa. Saat ini pelaku tengah diperiksa di Polsek Kelapa Gading. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, iNews melaporkan.